Handik adalah singkatan dari anak didik. Istilah ini digunakan untuk anak-anak yang berkonflik dengan hukum. Hari ini saya bertemu dengan salah satu handik yang bernama Doni Harpido. Kalau boleh tahu umurnya berapa sih, Dek? 15 tahun. Oh. Ada di sini statusnya apa, Dek? Anak negara. Oh, kalau anak negara itu apa, Dek? Anak titipan dari negara. Oh, anak titipan dari negara. Kalau boleh tahu adik kasusnya apa, Dek? Saya kasusnya pencurian 363. 363. Oh. Adik kena hukuman berapa, Dek? Saya kena hukuman 7 tahun. Dari Senin dari umur 11 tahun. Sama juga nih 15 tahun. Oh, jadi adik menjalani masa hukuman dari umur 11 tahun sampai dengan 18 tahun. Di sini ada berapa kriteria anak, Dek? Di sini ada anak negara, anak sipil, anak tahanan, anak pidana. Bisa dijelasin, Dek? Kalau anak negara itu anak yang berkonflik hukum dan pas-pas di persidangan orang tua nggak ada yang menang jawabi, makanya dia diputus jadi anak negara. Sebenarnya saya tidak mau jadi anak negara, tapi karena jaksa saya yang mengiming-imingi saya, makanya saya mau. Lagi ngapain, Dek? Oh, enggak. Lagi ini, ngitung tanggal bebas. Oh, boleh kenalan enggak? Boleh. Namanya siapa, Dek? Namanya Marsono. Oh, statusnya apa, Dek? Statusnya narapidana. Oh, sama kayak Pido ya? Anak. Beda. Anak pidana. Kalau dia anak negara, kalau saya anak pidana. Oh, perbedaannya apa sih, Dek? Perbedaannya anak ya. Negara sama anak pidana? Kalau dia tuh enggak dapat remisi. Oh, kalau ada anak pidana dapat remisi? Dapat di hari kemerdekaan ini dapat. Nah, ada perbedaannya enggak sih dengan anak negara itu dengan anak pidana? Ada. Kalau anak negara itu dia di sini dididik dan tidak dapat remisi. Tapi kalau anak pidana, walaupun dia hukumannya berapa tahun, dia pasti dapat remisi. Boleh tahu adik kasusnya apa, Dek? Saya 363. 363 itu apa, Dek? Pencurian. Oh. Berarti adik satu pasal ya sama Pido ya? Iya. Oh, kok hukumannya bisa beda sih? Kenapa beda ya? Karena dia tuh bebas dari sini kalau berumur sudah 18 tahun. Oh, kalau adik? Walaupun hukumannya 10 bulan gitu. Kalau adik? Kalau umur 16, kalau saya tetap, kan saya 8 bulan. Hah? Tetap menjalani 8 bulan. Tapi kenapa? Karena dapat remisi di sini ya. Jadi 7 bulan kayaknya. Oh. Jadi perbedaannya itu ya, Dek, ya, antara anak negara sama anak pidana. Oke, Dek. Makasih, Dek. Dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, Dator Dharma Narapidana. Dator Dharma Narapidana. Satu. Kami narapidana berjanji. Kami narapidana berjanji. Menjadi manusia susila. Menjadi manusia susila. Yang berpancasila. Yang berpancasila. Dan menjadi manusia pembangunan. Dan menjadi manusia pembangunan. Yang aktif dan produktif. Yang aktif dan produktif. Sejak tahun berapa, Pak, diberlakukannya remisi khusus untuk warga binaan yang berada di dalam lapas? Sejak adanya tanggal hari kemerdekaan ya, karena itu merupakan pemberian pemerintah kepada warga binaan pemasyarakatan dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan. Nah, Presiden Republik Indonesia yang pertama beserta kabinet yang pada saat itu mereka berpikir bahwa wah, ini remisi bisa memberikan satu motivasi terhadap warga binaan pemasyarakatan dalam rangka memperbaiki diri. Anak negara kan tidak ada waktunya, itu kan untuk anak pidana. Kalau anak negara nanti mereka setelah sepertiga tahap awal itu,
6 bulan setelah mereka berada di sana, mereka bisa asimilasi. Narapidana nggak perlu lama-lama di LP. Ya. Kalau anak pidana, anak yang dikenakan oleh hakim dan keputusan pengadilan, dalam jangka waktu tertentu menjadi, misalnya narapidana kena sekian bulan. Tapi kalau anak negara tidak, mereka diberikan putusan untuk menjadi anak negara. Dia tidak ada pidananya di sana, tidak ada berapa lama harus menjalani. Maksimal dia 18 tahun berada di sana. Hei, gua gak pulang kurang, revisi gak dapet, kasihan nih gua. Oke, gua mau ngucapin terima kasih untuk semua narasumber, semua tokoh cerita, semua inspirasi cerita, dan untuk instansi yang terkait di lapas ini, juga untuk kakak-kakak ini yang telah membantu kita untuk pelatihan film yang kita bikin ini, dan untuk izinnya kalapas. Izinnya kalapas yang telah mengizinkan kakak-kakak ini, telah mengizinkan acara ini berlangsung selama. Dan saya juga mengucapkan terima kasih buat rekan-rekan saya, Vido dengan Marsono. Dan juga saya membawakan sebuah pesan buat saudara-saudara yang di luar. Jika ada kekurangan yang atau menyinggung perasaan-perasaan saudara-saudara di luar, kami mohon minta maaf terlebih dahulu. Dan janganlah anggap kami dengan sebelah mata. Oke? Okay? Ini buat pesan buat teman-teman gue di luar. Lu jangan mau kalah lah sama gue-gue yang ada di sini. Gue di sini masih terbatas tembok oleh teraris, tapi gue masih bisa berpotensi dan berkarya ya, itu okay. Pesan gue ya, buktinya gue bisa bikin film yang bertema hukum peradilan anak, walaupun hanya berdurasi 5 atau 7 menit tapi gue tetap bangga atas apa yang telah gue bikin.